Halo guys, balik lagi bareng gue Rian. Seperti yang kalian lihat di depan gue ini, yaps, ini adalah sebuah cakram ya guys, yang bakalan gue review. Oke, langsung aja. Jadi cakram yang bakalan gue review ini dari brand Ride It ya guys, sesuai yang tertera di bungkusnya. Dan rencana ini gue bakalan pasang di Mio gue, karena untuk sekarang looksnya ini kurang oke terlihatnya guys. Kayak gimana ya, Vivi sekarang udah ganti ban yang cukup padat ya guys. Terus untuk ukuran cakramnya yang masih standar itu kurang enak dilihat, makanya gue memutuskan untuk menggantinya dengan yang lebih besar guys, gitu. Terus pasti timbul pertanyaan, kenapa pilih dari brand ini bang? Ya kalian juga pasti tahu lah. Yang pertama karena harganya yang cukup oke, menurut gue ya, ini masih di bawah 200.000. Terus yang kedua ini tentu saja dari brandnya ya, kalian sudah kenal lama lah dengan brand yang satu ini, makanya gue percayalah dengan kualitasnya, terus dengan keawetannya ya, seperti itu guys. Terus yang ketiga ini cukup unik ya guys. Apa bang yang uniknya? Yang uniknya adalah model dari cakram Ride It tipe T-Drive ini adalah model bisa dibilang kopiannya dari brand, ya kalian tahu lah, nanti gue sisipin di video fotonya gitu guys. Ini desainnya cukup mirip menurut gue ya, makanya gue ambil dengan harga yang cukup murah. Kalian bisa mendapatkan kualitas yang oke, terus desainnya juga menurut gue sih ini keren ya guys. Tuh, ala-ala floating. Nanti gue jelasin lah apakah ini floating atau tidak ya guys. Oke. Tanpa panjang lebar, gue buka dulu ya. Ntar guys, gue cari dulu cutternya. Tomorrow. Oke, guys. Sorry agak lama karena si bungkusnya ini lumayan cukup susah guys untuk dibuka. Nah, sebelum gue bahas si piringan cakramnya, gue mau bahas dari bungkusnya sedikit aja guys. Jadi ini brandnya Ride It ya, tadi udah gue bilang. Terus tipenya ini T-Drive Racing, dan ini untuk Mio Soul. Terus size-nya 260 dan kuantitinya 1 gitu. Dan ada cerita menarik kemarin guys. Jadi gue tuh udah beli sebenarnya si cakram ini, tapi pas dikirim itu si cakramnya ini malah untuk Motorbeat guys. Makanya gue order lagi si cakramnya. Terus yang Beat itu nanti rencana mau gue jual, itu udah sama bracketnya juga ya guys. Oke. Langsung ke bagian utama kita, yaitu si cakramnya guys. Dari segi build quality ya, sudah pasti tidak diragukan lagi lah ya guys untuk brand Ride It ini. Gue sih suka ya dengan desain si pinggiran cakramnya guys. Jadi dia ini nggak terlalu rame, simple aja. Ya mirip standar lah ya, bolong-bolongnya miring gitu, nggak terlalu yang gimana-gimana gitu, sesuai dengan yang aslinya guys. Terus untuk detail nih, ada detail menarik guys dari si cakram ini. Ntar gue zoom dulu. Segimana ya? Oh, segini aja lah. Nah, ini detail menarik yang gue suka dari si cakram ini. Jadi si cakram ini tuh untuk yang aslinya ya, itu floating. Sedangkan yang ini, nih kalian lihat, ini tuh nyambung guys. Ini cuman apa ya, dipisahkan dengan cat antara hitam dan warna aslinya gitu. Balik lagi ke apa ini disebutnya, klipnya atau apanya guys. Pokoknya itulah ya. Nah, untuk detail si bautnya ini, gue akuin ini keren banget guys. Ini tampak seperti baut, baut bintang ya, tapi ini tuh semacam
apa ya, kayak paku gitu loh guys. Tuh, jadi nggak tembus seperti baut. Mantap untuk kredit, keren banget guys. Terus untuk si aksen ininya, ini ada seperti logo, ya kalian tahu lah ya kalau logo B ini dari brand apa. Terus di sininya ada kayak semacam plat yang cuman dijepitkan ke si cakramnya. Nah, gini guys. Mantap. Untuk sekilas ini mirip banget sih guys dengan yang aslinya. Gitu. Oke, untuk ketebalan ini 3 mili. Nih, di sini ada cetakannya ya. 3 mm, terus brandnya Ride It. Kira-kira seperti inilah, guys. Terus untuk setiap pembelian, kalian dikasih bracket juga, adapternya. Jadi tinggal pasang seperti ini. Nah, untuk baut bawaan, kalian bisa masukkan ke sini. Dan untuk kaliper, masukin ke sini. Ini udah cocok banget lah. Sip. Oh iya, untuk harga ini gue dapat sekitar 170 ribuan aja. Cukup oke sih menurut gue guys, untuk dari segi harga, segi desain, segi kualitas, pokoknya oke. Dan sedikit info, ini gue dapatnya agak susah ya guys. Kalaupun ada, harganya lumayan sekitar 195-an lah guys. Masih di bawah 200. Gitu, dan ya syukurnya gue dapet. Sip, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo tulis di kolom komen. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Thanks for watching and have a nice day. Oh iya, dan untuk pemasangan seperti biasa, gue bakalan sisipin di akhir video. Oke, bye-bye.